Parah lur, parah. Ini enggak tahu cuma saya doang. Saya kan di Karawang nih, saya dari Karawang, saya yang di Karawang. Apa semua kota sudah sama lur peraturannya? Kalau 30 hari lebih enggak on, itu aplikasi bakal dinonaktifkan buat sementara waktu. Contohnya kayak gini nih lurnya, lihat. Jadi kalau mau diaktifin lagi, kita kayak pendaftaran baru lagi lur. Ada SNK, SIM, kayak gini, kayak gitulah. Emang saya sudah 2 bulan ini gak pernah saya aktifin, gak pernah saya jalanin. Pas saya mau aktifin, kaget. Sudah dinonaktifin sama aplikasinya. Ini cuman saya doang. Apa semuanya nih, apa sudah rata ini peraturannya kayak gini nih. Pas saya nanya-nanya ke yang lain juga, yang lain gak ada yang tahu. Tahunya cuman kalau permuk harus pakai atribut lengkap gitu doang. Baru mau saya geber lagi tuh, mau saya gacorin lagi aplikasinya, malah dinonaktifin. Gagal pokoknya mah lur, gagal ini. Jadi intinya lur, seenggaknya ya lur, sepahit-pahitnya sebulan itu kita harus ada satu orderan aja lur. Satu orderan dalam sebulan itu sudah aman, walaupun situ punya kerjaan yang lain, usahakan aplikasi ojolnya ada satu orderan di dalam 30 hari itu lur. Udah lur, informasi sekian lur. Mau keliling lagi, melipir.